lagi dengan gua Krismo makan-makan. Kali ini gua nemu yang unik banget di belakang aja ya. Belum buka aja udah pada ngantri guys. Mantap, ini menurut gua pertama kali di Indonesia dan yang paling unik di Indonesia. Oke, kita lihat ada apa di belakang. Mas, ini apa nih Mas begini? Ini roti. Ini rotinya kebetulan kan perfect, kita harus potong-potong, jadi kita belah dua untuk proses memasak. Oh, ini buat sendiri? Kebetulan punya teman. Punya teman. Awalnya sih memang bantu teman awalnya, taunya ketemu Mas. Oh gitu, jodoh ya. Ini hitungannya satu porsi? Iya. Kok panjang ya? Panjang, dia 30 cm. 30 cm? Wah, panjang punya saya ini. Waduh. Waduh, apanya? Penggaris saya. Oh, jadi ini dipotong-potong dulu nih sebelum ini ya? Betul, kita potong-potong, kita prepare. Karena pagi-pagi pas buka kita langsung stok. Karena nggak kekejar ya. Daripada keteteran ya? Ada keteteran ya, habis terus. Ini berarti tapi fresh ya ini ya? Alhamdulillah fresh. Sebelumnya namanya dengan siapa Mas? Nama saya Dudi. Usaha udah berapa lama ini Mas? Usaha kurang lebih kalau roti itu ada udah hampir 2 tahunan atau 3 tahunan lah ya. 2 tahunan. Wah, ini saya tertarik nih ada alatnya nih yang ciri khas nih. Alhamdulillah. Ini apa sih nih? Obor Mas. Ini saya bingung. Iya kan pagi-pagi kan kedinginan ya, jadi kita angetin ya kan. Ini apa sih alat apa sih kayak gini nih? Ini torch gas Mas. Torch gas. Ini bikin sendiri gimana? Ini enggak. Banyak di online. Ini emang nyala terus begini? Iya, memang kita sengaja memang dinyalakan terus karena supaya kelihatan aktif. Oh, ini mahal beli gini Mas dulu? Lumayan. 5 juta ada? Enggak. Oh enggak. Ini apa, alat tepan? Ya ini tepan ya, kita alat tepan ya, beli juga, cuman ini ya saya rakit sendiri ya. Oh gitu. Dulu kepikiran nih ide-ide begini dari mana Mas? Dulu memang saya di tahun 2004 ini saya memang di Jepang ya, Chinese food juga ya. Oh oke. Okay. Main teppanyaki saat itu. Oh dulu main teppanyaki? Ya main teppanyaki. Dulu di Sakti saat itu. Go. Jadi pas lagi bazar saya ikutan lah coba. Saya ikutin teman-teman kopi, kita diajarin setahun doang. Habis itu saya beralih ke IT ya. Akhirnya di 2015 saya coba F&B lagi, akhirnya gitu. Wah, jodoh sini ya. Betul. Kali ini apa nih Mas? Ini nih. Ini lettuce sayuran. Oh, sayuran. Yeah. Buat nanti dimasak ya? Betul. Ini apa ini? Ini saus, ada Thousand Island, ada saus tomat, saus sambal. Oke. Ini minyak? Nah, ini daging. Ini? Daging cincang, daging. Boleh lihat tuh? Oh, udah dibumbuin ya? Dibumbuin, ada matang. Oh, daging cincang itu? Iya. Ini sehari bawa berapa? Kurang lebih sekitar 6-7 kilo. Buat sehari ini? Buat sehari. Ini apa nih Mas? Itu telur. Endog? Ya, endog. Telur ayam apa kambing? Telur kambing, telur bebek. Telur ayam. Cewek cowok ini? Tergantung ya. Bawa banyak gak? Hari ini kita bawa satu tray, kalau di sekitar 400 butir lah. 400? Ya. Nah, ini apa nih? Ini daun bawang, di situ ada mozzarella. Ini mozzarella nih? Ya, mozzarella. Ini apa ini? Ini mentega. Oh, ini mozzarella mentega. Ini endog? Endog. Endok di mixer aja nih? Ya, mixer. Loh, alatnya? Iya. Ini alatnya? Beli? Bikin? Enggak, beli. Kenapa begitu? Enggak begini-begini? Hah? Ya, biar cepet sih sebenarnya. Oh gitu? Iya. Mana ada alatnya? Mungkin baru lihat kali ya. Iya, saya baru lihat. Saya pikir sih buat ini, sepeda. Nah Mas, ini sebenarnya makanan dari mana sih Mas? Kebetulan sebetulnya memang udah viral di Jakarta atau di Indonesia ini dengan roti john ya. Roti john awalnya. Sama seperti mereka, cuma isi dalamnya itu kita ganti semua. Oh jadi modif? Ya kita modif. Oh ini kayaknya begini-gini pertama di Indonesia nih cuma Mas doang ya? Dengan konsep yang kita membakar pakai api gitu. Iya. Yang penting jangan main api ya. Sehari ini langsung ludes nih biasanya nih? Alhamdulillah. Berapa porsi biasa bawa nih? Biasa kita bawa 200, antara sekitar 180-170. Langsung ludes ya? Coba masak? Oke, langsung ya. Siap. Wah, ini prepare ya. Siap. Wah, ini alat genjot nih. Oh, digenjot dulu bos, kita genjot. Itu berapa telur begitu tuh? Ini sekitar 10. 10? Ya. Baru itu ya, 10 ya? Iya. Wah, alat genjot tuh. Dari panjang suka genjot lagi. Emang style-nya setiap dagang begini ya? Kenapa? Style-nya setiap dagang begini? Iya, betul. Style-nya memang seperti ini, ya biar menarik kali ya. Menarik ya.
gitu. Ya. Kan gua udah ada kompor. Karena sebagian kalau kita main api, suara itu kan bisa dicabut. Sebenarnya yang bikin banyak rame itu banyak gaya. Wah, oh, iya benar. Tapi rasa tetap banyak dong. Oh, ini apa mentega? Mentega. Ini bisa ditiru ya, bisa begini ya. Sebenarnya bisa aja, cuman kita ya, apa namanya? Skillnya ya. Skillnya yang ada. Ini nyala terus, gas kebuang dong ya. Iya, memang disitu. Dari buka sampai tutup. Oh, sengaja dinyalain ya? Iya, dari buka sampai tutup mau saya nyalain terus. Nyalain daripada nonton ya mas, belum nyala ini pada dong. Wah mantap. Halo selamat pagi teman-teman. Pagi. Para pengunjung Soul City, silakan dicobain rotinya. Isinya 3 roti 30 cm, isinya telur mozzarella, daging cincang, lettuce 30 cm, dapat 8 potong. Desa kami di Kemang dijual di 50.000, di sini cuma 38.000 aja. Ini kayak matahari lagi diskon. Kali buat langsung berapa porsi ini, Mas? Ini 7. 7. Selada. Oh, ini rotinya ya. 38 aja, Bu. Di Kemang berapa? 50 ya? Iya. 50. Kalau ke Bekasi 15.000 ini. Oh, ini kecim tega aja. Ini netizen, ini benar-benar sambil netizen. Makasih. Beda. Kalau kebab itu, ya begitu deh ya. Antara kebab pizza sama paduan. Satu lagi apa dah? Kebab pizza, ya gitu. Saya hanya menjual satu menu aja. Nah, ini yang biasa lari. Yang pakai daging senyang semua. Iya. Oke. Okay. Ini apa nih mas? Mozzarella. Wow. Oh. Nasinya nggak pelit-pelit. Jangan pelit-pelit. Itu apinya berbakar lagi. Ya. Berbakar dan by ciri khas. Jadi nanti habis 7 ini buat lagi 7 lagi terus. Ya betul. Terus jadi kita setiap masak ke 7 porsi. Porsi. Dulu awal mula masarinnya susah nggak mas begini mas? Susah banget ya. Cuman memang butuh konsep ide yang memang bisa menggebrak ya. Tapi setelah saya mau terjun, gimana caranya saya bisa main api, terus bagaimana caranya saya supaya pelayanan cepat, itu yang dipikirin kan. Karena khawatir lama orang ngabur. Tapi punya toko aslinya ya? Ada. Di jalan apa mas? Di Jalan Haji Saidi 1 nomor 59 Cipete Utara Jakarta Selatan. Sana buka jam berapa? Di sana jam 10.10. Oh, jam 10 pagi sampai 10 malam. Kalau di sana bestsellernya yang bakar barbeque. Oh gitu? Ya, kami masuk ke Bank Indonesia, Kemendikbud, PUPR, Mabes Polri. Di Instagram juga ada, Instagramnya saidi.corner. Ini jualnya roti Zen, Instagramnya ada roti.zen Instagramnya. Zen ini nama apa ini? Zen ini nama anak saya. Sebenarnya, apa ya? Ya gitu deh ya. Biar jadi berkah ya mas. Amin ya Allah. Oke. Okay. Thank you.
Woi. Nice. Wow. Habis ini dia pakai topping. Topping. Oke. Okay. Oke, ini kasih topping apa nih? Lettuce. Siapin kamera api lebih besar. Oke. Okay. Api lebih besar. Ini dagingnya, Mas. Udah matang? Oh, di atas lettuce ke sini ya, daging. Lain kali. Oh, yang tadi tuh buat gaya ya? Betul. Terus sama aja diisi lagi? Bener-bener. Banyak gaya, bener. Ya. Tapi kalau bisa kita lagi ngantri panjang, otomatis saya udah gak main gaya ini. Nah, kita tetap produksi terus. Fokus ya. Ya. Ini udah makan banyak gaya. Bikin sedikit. Lalu topi pakai ini juga. Oke, ini kasih apa nih, Mas? Tidak pedas. Mayo. Island. Oh, Thousand Island. Oke. Okay. Ini apa? Saus tomat. Tomat. Udah selesai nih? Udah. Udah. Mantap. Dipotong berapa itu, Mas? Potong 8. Oh, 8? Iya. Oke, ini udah ya, Mas ya? Udah. Ini satu roti satu porsi ya berarti ya. Tapi yang pedes ya, mana pedes? Yang pedes belum kan? Ditambahin lagi. Iya, Pak. Yang pedes. Kita coba ya. Satu potongan dia ada 8 potong ya. Lurus 4.78. Ambil yang tengahnya aja ya, biar isinya banyak. Ya, isinya kayak isian burger ya. Pakai mayo, Thousand Island pakai daging cincang. Tapi rotinya empuk banget. So, jangan lupa datang tiap minggu pagi jam 6 sampai jam 10 siang di CFD Cut Free Day South City Pondok Cabe Tangerang Selatan. Cari roti Zen. Dari Mas yang ganteng lah pokoknya. Ya. Harapan kedepannya apa buat usahanya nih, Mas? Harapan kedepan ya mudah-mudahan kita bisa berkembang. Saya pengennya ada di beberapa titik CFD dan event-event besar saya bisa bergabung di sana. Sementara ini saya masih main sendiri lah ya. Karena memang untuk bermain api ini agak sedikit sulit untuk diimplementasikan ke teman-teman begitu. Karena saya hampir ketakutan mereka untuk main api. Oh, jangan main api ya. Main api. Okay.